Hai, Assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. Bertemu lagi kembali kita dalam rancangan Ini YouTube Aku ke YouTube Kau. Nampak tak bersemangat pun kan video kali ni, sebab korang tengoklah muka aku. Muka macam muka penat. Muka entahlah, muka hawau. Aku nak cerita dengan korang lah tentang 2 hari lepas aku diganggu, aku dikacau, aku dikurung oleh hantu. Okey, orang mungkin kata aku, alah kau tengah penat, mestilah dia tiba jadi macam tu kan. Tapi ni bukan penat, bukan sebab apa, bukan sebab benda tu rosak. Tapi ada bukti sekali. Sebab adik aku, Afiq Kentang tu kan, dia yang selamatkan aku daripada aku terkurung dekat dalam bilik tu. Jadi sebelum aku bercerita dengan korang, aku nak cakap ini adalah cerita benar. Bukan aku mereka cerita. And memang benda ni jadi dekat diri aku. Jadi macam itulah, aku takutlah juga sekarang. Tapi tak adalah takut sangat, sebab aku bercerita waktu petang. Sekarang pukul 5 petang dekat rumah Abang Syah, bukan dekat rumah aku. Jadi aku beranilah nak bercerita. Kalau malam, takut pula benda tu datang sebelah aku kan. Okay, aku biasa dengar cerita orang diganggu makhluk halus ni. Aku biasa dengar macam dia lalu, dia kacau, tunjuk muka dia kejap. Tapi untuk aku, benda tu sebiji macam aku tengok dekat dalam TV. Kan aku tengok cerita hantu. Korang tengok cerita hantu kan, pintu tertutup, boom. Lepas tu tak boleh buka pintu. Lepas tu tersekat. Lepas tu benda tu ada kat sebelah kau. And benda tu betul-betul jadi sebelah aku. Jadi aku nak cerita macam mana benda tu boleh jadi kat diri aku. Jadi ceritanya macam ini. Okay, korang pergi ambil lah selimut korang ke nak dengar aku bercerita, okay? Aku minta maaf, aku tak bawa akid kat sini. Sebab kalau aku bawa akidus, aku akan banyak gelak aje. Aku tak akan jadi cerita seram. Dia akan jadi cerita lawak aje sepanjang video ni. Jadi akid ada kat rumah dia. Kat rumah dia pula, rumah papa dengan mama. Aku kat rumah Abang Syah bercerita. Kejadian ni berlaku dekat rumah papa dan mama. Rumah yang aku biasa duduk, kat sebelah lah. Yang macam korang selalu tengok kan, aku selalu buat video sebelum-sebelum ni, banyak buat dekat dalam bilik. Jadi dalam bilik itulah, bilik yang aku selalu shoot buat video. Okay, ceritanya macam ni. Aku macam biasalah, aku setiap hari Selasa sampai hari Ahad, aku ada meniaga Jokon Dog Achilles. Selasa sampai Ahad. Jadi hari Rabu, hari tu, 2 hari lepas, hari ni hari Jumaat, aku baru bersedia nak bercerita dengan korang. Sebab aku trauma lah juga lepas benda tu jadi kat aku. Jadi ceritanya macam ini. Oh, dah banyak kali aku cakap ceritanya macam ni. Tak cerita-cerita lagi kan. Okay lah, macam ni. Aku buka kedai macam biasa. And aku balik waktu tu pukul 11 lebih macam tu. Waktu 11 lebih dah sampai ke rumah. Masa tu aku, Abang Syah dengan Afiq, dengan adik aku. Kita orang bertiga je ada masa tu dekat rumah. Akid tak ada kat rumah, mak aku pun tak ada kat rumah. Dia orang pergi jalan. Ayah aku tak ada juga, sebab dia pergi main badminton dengan kawan-kawan dia. Jadi dekat rumah tu kosong, gelap. Aku pun buka pintu macam biasa. Afiq bila balik rumah, dia main dengan kucing-kucing dia dulu. Main dengan kontut, dengan pak hitam kan. Dia bagi kucing makan. Jadi aku sebenarnya, aku ni bukannya jenis penakut gelap. Aku tak takut gelap. Aku tak takut apa benda lah. Sebab sebelum-sebelum ni adalah kisah juga pasal mistik, benda yang terjadi dalam family aku. Jadi aku dah tak kisah sangat pasal benda tu kan. Jadi tak takut lah. Sebab kita takut, Allah yang satu. Okay, sebab aku tak ada perasaan takut pun apa. Sebab selama ni memang aku selalu sorang-sorang. Jadi aku tak berapa takut lah nak buat apa pun kat rumah. Dah umur, dah tua dah, apa nak takut dah kan. Jadi aku macam biasa masuk rumah, macam hari-hari lah. Aku masuk rumah, masuk bilik, siap, mandi, lepas tu main handphone, tidur. Macam tu je lah kan, aku punya rutin harian lepas habis bekerja. Jadi hari tu pula, aku balik dalam 11
dah nak hampir pukul 12 jugalah masa tu. Aku rasa memang pukul 12 tepat benda tu jadi. And aku, salah aku jugalah, sebab aku kan keletihan balik rumah. Malik tak bagi salam pula tu, terlupa kan Hawau. Bagi salam, sebab tu lah orang kata setiap kali masuk rumah, bagi salam. Kalau tak ada orang dalam rumah, kita cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantilah adalah benda. Orang kata dekat rumah kita ada je benda-benda tu. Setiap rumah ada. Rumah korang pun ada. Okay, jadi aku bukan nak takutkan korang, tapi memang benda tu betul. Memang fakta ada benda dalam rumah kita. Sebab tu kita disunatkan, disunatkan untuk bagi salam bila masuk rumah. Bagi salam kalau ada orang, kita cakap Assalamualaikum. Tak ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku dalam keadaan penat, baru balik menjual kondok kan. Balik, masuk rumah, buka lampu lah macam biasa. Tak ada rasa takut apa pun, aku tak ada rasa, tak ada rasa apa pun benda. Jadi aku naik ke bilik aku, naik tangga, dung 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 dung, naik bilik. Dan aku pun, time ni lah aku punya keimanan aku dicabar oleh hantu. Okay, benda ni jadi sumpah weh. Aku yang tak takut ni pun jadi takut lepas tu. Bila naik tangga je ada tandas, ada dua bilik. Satu bilik Akid, satu bilik aku. Bilik Akid memang tertutup lah, tak ada orang. Sebab Akid kan kat luar. Jadi bila aku nak start masuk bilik, bilik aku masa tu tertutup. Tutup lah. Jadi aku buka macam biasa. Masuk, aku buka. Pintu tu buka lah juga dalam separuh je. Macam biasalah, aku masuk bilik, buka lampu, letak barang. Aku duduk main handphone dalam bilik, buka aircon, relax-relax sebelum mandi kan. Lepas tu kali ni benda ni jadi lain. Dia jadi lain daripada biasa aku buat. Bila aku, ni part yang menariknya. Sini lepat bila aku diganggu benda tu. Jadi aku, ya Allah, meremang dah bulu rumah aku. Okay, sebab aku teringat balik, sebab aku masih teringat-ingat pasal benda tu terjadi kat diri aku. Benda ni sumpah menakutkan diri aku. Aku buka pintu and then aku terus buka lampu macam biasa. And aku berjalan ke meja untuk letak barang. Bila aku dah separuh jalan, aku pandanglah atas. Sebab lampu masih tak terbuka tau. Aku ingat lampu rosak lah. Tiba-tiba lampu rosak. Lampu bilik jarang-jarang juga rosak. Pernah juga rosak dulu. Tapi kali ni aku ingat rosak lagi tau. Aku pandang atas. Aku pandang atas, lampu tak buka langsung. Lepas tu aku dah kat tengah-tengah tau. Macam dalam bilik ni, pintu tepi, aku dah kat tengah. Meja kat belah tepi situ. Okay, bila aku dah kat tengah-tengah, benda tu, bukan benda tu, benda tu ada lah masa tu kan. Tapi aku tak nampak pun. Tapi bila aku nak, bila aku nak, ya Allah, meremang keluar rumah aku. Okay, bila aku check, aku tengok suis lampu tu dah buka, tapi lampu tak menyala. Aku jadi pelik lah. Aku baru je nak pegang suis tu balik, pintu aku tu kan, pintu tu kan buka separuh je. Tiba-tiba dengan sekuat hati macam ada orang tolak, boom, aku punya terkejut gila. Kau bayangkan orang hempas pintu kan, boom, macam ada benda tolak gila tau. Aku punya, masa tu aku dah takut dah. Bilik gelap lah kan, siapa je tak takut gelap dikurung tiba-tiba macam tu kan. Aku pun, masa tu aku masih tak ada takut sangat. Aku cuma terkejut tau. Sebab benda tu jadi. Mungkin sebab angin ke kan. Jadi kita fikir positif masa tu. Mungkin angin. Tapi kita nak positif punya pasal, aku pun cepat takut lah. Aku macam kenapa tiba-tiba pintu tertutup kan. Aku tekan switch, switch dah buka. Tapi lampu masih tak menyala. Lepas tu aku cepat-cepat pergi dekat pintu, buka tombol. Aku ingat lagi, aku pusing tombol tu sampai habis. Aku tarik sekali. Lepas tu tak boleh buka. Masa tu lah aku punya bulu roma satu badan meremang. Kau tahu, sumpah takut gila. Ada benda tahan pintu tu. Pintu tu tak boleh dibuka. Aku pusing, tarik, tak boleh buka. Time tu lah aku jerit adik aku yang dia ada kat bawah. Adik aku kat bawah, aku dalam rumah sorang-sorang masa tu. Lepas tu aku pun apa lagi, aku pusing tombol tu, tarik, aku pandang sebelah. Aku pun menjerit kuat gila masa tu, sampaikan jiran-jiran pun dengar semua.
aku jerit, Ata, aku panggil adik aku Afiq Kentang tu Ata, tu nama gelaran dia dekat rumah lah. Aku panggil Ata. Lepas tu aku pun baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la naum. Lepas tu aku baca sumpah kuat gila masa tu. Aku tak silap aku baca 2-3 kali ayat tu. Benda tu masih kuat. Aku tak boleh buka pintu aku. Aku sedar yang aku memang aku penat, tapi tak adalah aku bodoh sangat aku nak tolak pintu tu kan. Aku buka balik, aku pusing balik, aku tarik. Pintu tu tak bergerak langsung. Memang macam betul-betul konkrit ditampal, ditekan kuat-kuat gila lah pintu tu. Memang aku tak boleh keluar masa tu. Masa tu bulu roma aku memang meremang gila. Tak tahulah nak cakap apa masa tu, sebab memang betul-betul macam dekat dalam TV tau. Aku ingatkan aku tengah berlakon dalam TV. Benda-benda dalam TV boleh jadi dekat real life macam tu. Lepas tu aku jerit adik aku pun lari tung-tung-tung-tung naik tangga cepat-cepat. Dia cakap, Angah, kau kenapa? Lepas tu aku tak cakap apa pun, tak dia cakap cepat lah. Aku tengah baca ayat kursi je kuat-kuat. Ya Allah, tarik. Lepas tu dah habis baca, aku buka-buka. Adik aku dengar lah, aku macam orang gila baca surah apa, ayat kursi kan. Aku buka-buka tak boleh. Lepas tu adik aku tolak. Diingatkan pintu aku, diingatkan aku terkunci masa tu mula-mula. Dia fikir nak ambil kunci, dia cakap dengan aku. Lepas tu dia pun tendang pintu tu. Kau tahu tak bila dia tendang, ha, benda ni menarik. Sebab mungkin pintu rosak kan. Kalau buka sekali pintu rosak, alah tak apalah pintu rosak, kau ni berangan je lah Akil, kau ni sengaja je lah. Boleh cakap macam tu. Tapi masalahnya bila adik aku tendang, Kau tahu tak, dia tenang kuat gila tau. Bunyi boom, memang kuat gila lah tenang. Kau bayangkan tenang pintu, ha. Jadi bila tenang pintu, terbuka sikit je separuh tau. Tak adalah sampai separuh sangat, dia macam 1/4 pintu tu terbuka. Terbuka sikit, adik aku nampak aku, dia nampak aku tengah tarik ni tau. Lepas tu boom, tertutup balik pintu tu. Ya Allah, ya Tuhan, aku punya takut gila. Adik aku pun apa lagi, dia tendang kali kedua. Kali kedua tu benda tu terbuka lagi sekali, tapi buka separuh je. Tapi masa tu aku sempat keluar daripada pintu tu cepat-cepat. Bila memang sumpah rasa berat sangat-sangat. Adik aku kata dia tenang sekuat hati, kuat gila dia rasa dia tenang. Tapi buka separuh je masa tu. Kau bayangkan betapa kuatnya hantu tu. Aku tak tahulah hantu apa yang kuat sangat tahan pintu tu. Dia kurung aku macam tu sekali, takkan hawau. Aku dah macam orang gila masa tu. Aku pun lari. Tak adalah lari masa tu. Aku keluar daripada pintu. Bila aku dapat je keluar daripada pintu, aku masih membaca ayat kursi tu lagi. Lepas tu aku pandang dekat dalam bilik, tak ada apa. Aku just takut tau, dalam bilik tu ada perompak ke kan. Kita takut lah ada orang sebenarnya dalam tu. Dalam rumah aku, aku takut juga ada orang pegang kan. Mungkin bukan hantu, dan itu adalah orang pencuri ke perompak kan. Jadi aku tengok tak ada orang, dah habis baca ayat kursi, dah habis baca, aku turun ke bawah, aku telefon Abang Syah, aku suruh dia datang. Lepas tu aku pun menangis ketakutan, terkejut kan, kena kurung dekat dalam bilik. Aku tak tahulah kenapa benda tu jadi kat aku. Nak kata aku takut gelap, aku tak takut gelap. Nak kata aku takut seorangan, tak adalah, aku selalu seorangan, selalu juga. Tapi kali ni benda tu kacau. Ada orang kata kan, benda ni cuma nak kacau orang yang penakut je. Yang berani dia tak kacau. Bagi aku tak kot. Kalau dia nak kacau, tak kisahlah kau berani ke kau tak berani ke, dia kacau juga time tu. Benda tu mungkin ikut aku masa aku balik kerja daripada Kelebang kan. Situ kan pantai kan, malam-malam. Lepas tu aku pula tak bagi salam, ha, memang kenalah kan. Tak beringat kan sebelum ni. Jadi sekarang setiap kali masuk bilik, kejap-kejap bagi salam. Walaupun aku masuk bilik, masuk rumah bagi salam, memang bagi salam. Masuk bilik pun bagi salam, ha. Sebab takut punya pasal kan, tak nak benda tu jadi lagi. Bila Abang Syah datang, dia tanya, kenapa ni, kenapa? Aku cakap ada benda dekat dalam bilik. Ada benda dekat dalam bilik. Yang takutnya bila ada perompak lah kan. Jadi makcik aku panggil pakcik aku. Lepas tu mama aku pun sampai balik rumah cepat-cepat. Dia orang check bilik. Bila check bilik, check satu rumah, tak ada pun orang dekat dalam tu. Jadi tak ada orang maksudnya apa? Maksudnya adalah benda makhluk tu dekat dalam rumah. Pakcik aku ambil garam, dia tabur-tabur-tabur kat bilik aku. Lepas tu ayah aku pun bila dia balik je, dia azan kat bilik tu.
Lepas tu kita orang sama-sama baca Yasin dekat dalam bilik. Lepas tu tidurlah kita beramai-ramai, aku, Abang Syah dengan Afiq adik aku, tidur sama-sama dalam bilik. Sekarang ni aku pula trauma, aku takut duduk bilik seorang-seorang. Masuk tandas pun aku suruh Abang Syah teman, ataupun aku buka speaker lagu, bukan lagu ah, ya Allah, lagu pula. Aku pasang ayat Al-Quran, aku pasang surah Al-Baqarah. Lepas tu bila aku mandi, adalah ayat Quran. Kat luar lah, takkanlah aku nak letak ayat Quran dekat dalam tandas kan. Kat luar, buka ayat Quran kuat-kuat. Biar aku rasa selamat lah biar aku mandi tu. Tak adalah dekat bilik air pula aku terkurung nanti. Sekarang kalau aku pergi mana-mana, ada je Abang Syah teman aku. Tak ada pun adik aku teman. Tapi aku rasalah benda ni jadi baguslah untuk ingatkan diri aku. Supaya kita semua, aku nasihatkan ni untuk diri aku dan untuk korang juga. Supaya kita jangan tinggalkan solat. Banyakkan baca Al-Quran, banyakkan selawat, okay? Selalu beringat macam tu. Masuk rumah, bagi salam. Jangan yakin dengan diri yang kita ni sentiasa selamat. Sebab tempat kita nak berlindung, hanya Allah yang satu. Okay. Sumpah, aku tak boleh lupa lah. Aku buka pintu, tarik benda tu memang kedap lah. Dia tekan kuat-kuat gila lah masa tu. Memang tarik, tak boleh buka langsung. Aku nak bagi tahu yang pintu tu pula rosak bukan sebab patah tepi tu tau. Dia patah apa, spring dekat dalam tu. Jadi aku dah pusing habis, tak buka. Maksudnya dia terbuka secara paksa. Aku pun tak tahu macam mana lah. Tapi dah tukar dah tombol pintu tu. Dah ada tombol pintu baru. Lepas tu kan bila aku fikir, sebenarnya sebelum ni dalam mimpi aku, aku pernah terjadi juga benda macam ni. Cuma kali ni jadi dalam real punya. Aku mimpi sama juga, tapi aku mimpi biasa dalam bilik terkurung. Lepas tu ada benda kejar, aku lari kat pintu. Tak ada siapa nak selamatkan aku. Aku pun macam mati. Lepas tu terbangun takut. Macam tu lah. Aku dah mimpi banyak kali macam tu. Aku tahulah apa kena dengan aku kan. Last aku kena kacau dengan hantu masa aku kecil lah. Aku boleh kira lah aku dah kena kacau dua kali. First, yang dulu masa aku kecil. Sekarang yang ni, yang kedua. Yang pertama tu lah masa aku kecil dulu, 5-6 tahun. Aku tidur dengan abang aku. Bila aku sedar je aku buka mata, macam tak tahulah pukul berapa. Sebab esok tu sekolah. Lepas tu aku tersedar je, aku nampak bulu ayam. Bulu ayam mau yang kemas rumah kan. Bulu ayam tu dia ada dekat, aku kat katil macam katil atas lah, katil queen katil lah, katil queen. Lepas tu bawah tu memanglah ada kosong kan. Lepas tu yang aku nampak tu, bulu ayam tu bergerak tau. Ada orang dekat bawah katil macam dia tengah pegang kan. Lepas tu digoyang-goyang kan, kiri kanan. Aku punya takut masa tu. Aku kejutkan abang aku, dia tidur mati. Masa kena dulu, masa kecil lah. Aku tahu doa apa je, aku tahu Al-Fatihah je. Jadi baca Al-Fatihah lah masa kecil-kecil. Lepas tu, baca kan. Lepas tu tutup mata lah, berselibur. Lepas tu sambil kejutkan abang aku, suruh tengok benda tu. Lepas tu, dia tak bangun. Aku buka, aku dah habis baca tau. Dah habis baca, aku buka je balik mata aku, benda tu bergerak lagi. Wow. Aku pun tutup mata aku, baca lagi. Baca tak tahulah berapa lama aku baca. Allah. Dah takut dah sangat masa tu. Lepas tu dah dalam berapa setengah jam macam tu lah aku rasa. Lepas tu aku buka balik mata aku, tengok dah tak ada dah bulu ayam tu. Benda tu kat bawah katil, tak ada dah. Lepas tu aku pun terus tidur. Lepas tu esok tu aku cerita kat mak aku. Lepas tu aku cari tau bulu ayam tu. Dan sampai sekarang bulu ayam ni ada lagi kat rumah. Aku dah buang tau, tapi tak tahulah, kadang dia tiba-tiba muncul depan aku. Aku takut lah bulu ayam. Bulu ayam tu warna purple. Dia bulu ayam kemas rumah. Jadi yang kedua, inilah aku dikurung dekat dalam bilik. Jadi ni dah 2 hari lepas benda tu jadi. Aku takut tu dah berkurang lah. Pergi tandas pun boleh lah. Tak adalah buka ayat Quran lagi memanjang je kan. Azam diri untuk kita baca Quran hari-hari. Itu pun untuk perlindungan diri kita juga. Jadi aku rasa sampai situ saja aku nak cerita dengan korang. Aku harap korang semua tak adalah kena kacau. Kalau korang ada cerita apa-apa ke, korang komen kat bawah. Kita baca nanti, okey? Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting-ting-ting-ting-ting-ting. And tunggulah next video, okey? Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasihlah dengan cerita hantu aku ni. Okay, bye.